pemirsa, kembali lagi ke channel Arianto 0601. Kali ini saya akan membahas tentang cara 10 stator ya, stator dinamo mesin cuci front loading. Ingat ya, front loading itu adalah yang bukaan kaca, yang buka dari samping, dari depan itu ya pemirsa. Karena ini statornya terbakar dan ini adalah contoh mesinnya pemirsa. Apabila kalian menyukai topik video yang seperti ini, silahkan subscribe di bawah kanan bawah tombol merah bertuliskan subscribe. Oke, simak terus videonya. Ini adalah hasil sepulan saya setelah saya sepul. Bagian kiri adalah bagian sepul yang tidak terbakar dan bagian kanan adalah bagian sepul yang setelah saya ganti kawatnya ya. Ini dia penampakannya pemirsa. Ini adalah mesin cuci front loading merek Samsung pemirsa. Jadinya kenapa terbakar sepulnya? Penyebabnya adalah ada air yang masuk dari atas, kemudian dia menetesi dinamo ini, jadi kawatnya hubung singkat dan akhirnya seperti ini. Saya harus sepul ulang. Dan kawat ini memakai enamel atau kawat email yang berukuran 0,75 mm. Dengan jumlah lilitan stator bagian kanan adalah 120 lilit dan bagian kiri pun juga sama pemirsa. Dan ini adalah dinamonya setelah saya pasang kembali seperti semula ya. Ini bentuk dinamonya dan asnya seperti ini. Ada alurnya bagian depan. Ini tidak bisa saya lihatkan cara mencobanya karena saya nggak dibawain carbon brush pemirsa. Jadinya kan ini ya harus memakai carbon brush, karena kalau saya menghidupkan nggak bisa. Mungkin teman saya lupa. Ini lemparan dari teman saya pemirsa. Jadinya dia lupa. Jadi saya nggak bisa mencobanya. Dan nomor urutnya 1 sampai 7 terhubung ke masing-masing soket pemirsa. Ada soket carbon brush, ada soket sepul, ada soket ya macam-macam pemirsa. Seharusnya saya tunjukkan cara mencobanya, cara jumpernya, namun kali ini belum waktunya aja pemirsa.